Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Mutakin di channel YouTube Mr. Trigona. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit tentang apa itu lebah kelulut atau yang di daerah Jawa disebut lebah kelanceng. Jadi lebah kelulut atau kelanceng ini yaitu salah satu jenis lebah yang termasuk jenis lebah yang tidak bersengat. Jadi karakter lebah ini ukurannya lebih kecil dari lebah apis yang biasa diternak oleh orang. Kemudian karakter madu dari lebah kelulut ini sedikit asam ya, manis juga sedikit asam. Itulah yang membedakan madu dari kelulut ini ya. Dan dia ada sedikit asam. Kemudian spesies kelulut atau Trigona kelanceng ini kurang lebih ada 70 spesies ya yang sudah ditemukan. Dan di daerah saya ini, daerah Kalimantan Barat, ini cukup kaya akan spesies ini ya. Ini yang saya pelihara di sini ini. Di daerah Kalimantan Barat saya memelihara kurang lebih 4 jenis spesies kelulut ini ya, yang kita pelihara, yang kita pilih memiliki nilai jual, nilai komersil, dan cocok untuk dibudidayakan. Kelulut atau kelanceng ini hidupnya di dalam, aslinya ya, aslinya hidup di dalam pohon. Nah, ini jenis pohon mangrove ini. Kemudian di dalamnya ada daerah kosong gitu ya. Kemudian dia bersarang di dalamnya. Inilah tempat atau sarang utamanya ya. Biasanya dia bersarang di dalam pohonan dan dia memiliki corong seperti ini. Ini corong corong untuk keluar masuk, pintu masuknya ya. Kemudian nilai komersil dari lebah kelulut ini, selain madu, dia juga menghasilkan propolis. Propolis, kemudian bee bread atau roti lebah juga dihasilkan dari lebah kelulut ini. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Dan di sini memang pemasaran memang menjadi masalah utama sih untuk skala besar budidaya ya. Oke. Kemudian jenis yang sering dipelihara atau dibudidayakan kalau di daerah kita ini, di daerah Kalimantan dan Semenanjung Malaysia sana, itulah jenis itama atau Hetero Trigona itama, kemudian Thoracica. Itu yang paling populer, paling sering dibudidayakan. Jadi kelulut ini sangat bagus untuk kita budidayakan, kita pelihara, nilai komersilnya juga tinggi, dan cocok untuk dipelihara di karangan rumah, dekat rumah, karena aman sekali
aman sekali untuk anak-anak. Itu sangat aman ya, tidak menyengat atau tidak menggigit. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai kelulut atau kelanceng. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Trigona ini ya. Kita akan berbagi-bagi ilmu lagi di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa.